Cause this is my legacy, legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Sudahkah kamu melakukan pembedahan pemindahan hati ataupun heart transplant surgery? Kalau belum, ataupun kalau kamu ingin tahu dengan lebih lagi, mari kita lihat di dalam Injil Markus bab yang ke-7 daripada ayat ke-14 hingga ayat ke-23. Saya bacakan dahulu daripada AVB Alkitab versi Modern dan kemudian saya akan menjelaskan tentang persoalan kita di dalam video ini. Saya baca ya. Yesus memanggil orang ramai itu lagi, lalu berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan fahamlah. Apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Jika kamu bertelinga, dengarlah." Setelah Yesus meninggalkan orang ramai itu dan masuk ke rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang maksud ibarat itu. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu ini sama dengan mereka. Tidakkah kamu faham bahwa apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena sesuatu itu tidak masuk ke hatinya, tetapi ke dalam perutnya. Kemudian keluar semula. Dengan demikian, dia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar daripada seseorang itu menajiskannya, karena dari dalam, dari hati manusialah timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang berfikiran durjana, berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata lucah, bermata jahat, dengki, mengufuri Allah, belagak sombong dan bersikap bodoh. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati dan itulah yang menajiskan seseorang." Respon firman Yesus inilah respon daripada isu tentang adat istiadat. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi dan juga guru agama, guru Taurat pada masa itu dan orang Israel secara amnya, mereka sangat-sangat meninggikan adat mereka, adat manusia, hinggakan mereka mengetepikan perintah ataupun firman Allah. Oleh itu Yesus menyatakan tentang ibarat ini, tentang apa yang masuk ke dalam mulut, ianya tidak akan masuk ke dalam hati, tapi ianya terus masuk ke dalam perut. Itu tidak menajiskan seseorang, kata Yesus. Tetapi apa yang keluar daripada seseorang, sama ada daripada mulut mereka, itu sebenarnya timbul dari hati mereka. Dan inilah yang menajiskan mereka. Seolah-olah apa yang Yesus katakan adalah adat kamu hanya luaran, adat kamu hanya apa yang orang nampak, apa yang manusia nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Itu seakan-akan itu yang Yesus katakan kepada mereka. Sebab itu Yesus katakan dalam memetik daripada Nabi Yesaya di dalam ayat yang ke-6, "Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata ataupun juga melalui perbuatan, tetapi hati mereka jauh daripadaku." Sebab itu Yesus menyatakan tentang ibarat ini, tentang makan dan juga najis dan juga tidak menajiskan. Kenapa? Karena isu sebenar mereka ialah hati mereka. Sebab itu Yesus memberi kesimpulan dalam ayat yang ke-23. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati dan itulah yang menajiskan seseorang. So the main point dekat sini adalah semua perkara jahat ini yang kita bacakan tadi, senarai perkara yang jahat tadi, timbul dari dalam hati, kata Yesus. Jadi isu sebenarnya ialah hati manusia. Dan apabila Yesus berkata tentang hati, ianya tidak merujuk kepada organ secara fizikal. Walaupun contoh yang Yesus sampaikan adalah contoh dari segi makan dan apa yang keluar daripada mulut mereka dan sebagainya, tetapi ianya merujuk kepada sesuatu yang lebih spiritual ataupun sesuatu yang reality daripada perspektif Yesus. Jadi apabila Yesus menyatakan tentang hati, ianya tidak merujuk kepada organ hati secara fizikal. Tetapi ianya merujuk kepada sesuatu yang Yesus katakan dalam ayat ke-20, dari dalam ataupun dari hati manusialah, kata Yesus. Dan hati dalam Alkitab merujuk kepada bukan
bukan hanya perasaan, tetapi ianya merangkumi fikiran, our mind, kesedaran, our conscious, dan juga emosi, our emotion, dan juga kehendak, our will, dan juga jiwa kita ataupun our soul. Dan itu dipanggil sebagai hati kita, ialah siapakah kita secara pribadi ataupun in our inner life. And who you are, itulah kamu punya hati yang merangkumi kesemua hal ini. Fikiran, kehendak, emosi, jiwa dan juga kesedaran. Jadi hati kita lah yang menjadi masalah pada masa itu. Sebab itu Yesus katakan daripada hatilah semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati. Timbul ataupun flow out ataupun burst forth ataupun come out daripada hati kita. Apa yang timbul daripada hati kita? Yesus menerangkan banyak sangat tegas sana, tapi saya bagikannya kepada empat. Yang pertama lah dari segi fikiran, iaitu fikiran jahat, dan oleh itu keluarlah berfikiran durjana dan juga bermata jahat. Peringkat yang kedua saya lihat sebagai perbuatan ataupun kelakuan kita, bercabul, mencuri, membunuh, berzina, dan juga saya melihat daripada segi perkataan kita, menipu, mengeluarkan kata-kata lucah, mengufuri Allah, dan juga saya melihat dari segi sikap kita, tamak, berdendam, dengki, belagak sombong, dan juga bersikap bodoh. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati. Tapi kita kena sadar juga yang menjadikan kita jahat bukan hanya hati kita saja, tetapi khususnya hati kita ada juga daripada luaran, yaitu iblis. Tapi that is not petikan ini berfokus. Ianya lebih berfokus kepada hati manusia. Sebab itu Yesus katakan semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati. Inilah yang menajiskan seseorang. Jadi kita sudah melihat hal ini, dan mari saya bawa kita untuk melakukan pembedahan pemindahan hati, itu heart transplant surgery. Prosedur yang pertama ialah kita harus mengetahui reality hati manusia ataupun reality hati kita. Yesus sudah jelaskan, tapi mari saya petik dalam Yeremia bab yang ke-17 ayat ke-9, di mana Yeremia juga menunjukkan kepada kita, Tuhan melalui Nabi Yeremia menunjukkan kepada kita juga tentang realiti hati manusia. Yesus sudah jelaskan dan petikan ini, tapi mari kita lihat lagi petikan yang lain. Ayat yang ke-9, hati itu licik melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah, siapa dapat mengetahuinya. Di ayat dekat sana, licik ataupun deceitful, dan juga sangat parah ataupun desperately wicked. Bukan hanya wicked, desperately wicked. Itu keadaan hati dan reality hati kita manusia. So, first kita kena melihat reality, dan yang kedua ialah kita harus mengadakan diagnosis hati kita. Sebelum pembedahan kan, kita kena diagnose, diagnosis dulu kita punya hati. Dan apabila kita melihat tentang hati kita, dikatakan lagi di dalam Yeremia bab yang ke-17 ayat ke-10, ayat selepas itu, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Jadi Tuhan yang menguji hati kita, dan that is the first diagnosis yang kita harus lakukan dalam hati kita. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sebagaimana apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 139 ayat ke-23 berkata begini, telitilah aku ya Allah, kenallah hatiku. Dan di sini kita melihat petikan bahwa Tuhan yang akan menyelidik hati kita, dan pada masa sama kita juga meminta Tuhan untuk menyelidiki hatiku, selidikilah hatiku Tuhan. Dan baru lepas itu, selepas kita melihat reality, selepas kita mengadakan diagnosis, kemudian yang ketiga, barulah kita minta membuat pembedahan, yaitu pemindahan hati. Minta Tuhan untuk menukar hati kita ataupun membuat pemindahan hati kita. Ataupun bagi kamu yang sudah menerima Yesus Kristus, kamu perlukan pemulihan hati. Di manalah kedudukan kamu masa sekarang? Kalau kamu belum lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, kamu minta Tuhan untuk mengubah hati kamu. Hanya Tuhan saja yang boleh melakukan hal ini. Dan kalau kamu sudah menerima Yesus Kristus dan hati kamu makin lama makin jauh daripada Dia, kamu minta Tuhan untuk memulihkan hati kamu. Tentang menukar hati, itu kita boleh lihat di dalam Ezekiel bab yang ke-36 ayat ke-26. Berkata begini, saya buka ya, Ezekiel bab yang ke-36 ayat ke-26. Kemudian aku akan
mengkurniakan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Jadi ianya bukan repair ya. Ini bagi orang yang sudah percaya mungkin perlukan pemulihan hati. Tetapi bagi orang yang belum lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, kamu tidak perlu repair. Kamu perlukan replacement. You need heart transplant surgery. Sebagaimana dalam Ezekiel mengatakan, walaupun konteks dia, saya harus katakan ini konteks bagi orang Israel, tetapi secara prinsipnya ialah sama. Yaitu Tuhan akan meletakkan kita hati yang baru, bukan hanya hati yang baru, tapi roh yang baru, supaya kita boleh menjaga ataupun melakukan ataupun menurut ketetapan ataupun firman Tuhan. Dan begini, dan juga apabila kita melihat petikan-petikan yang lain, kita melihat hanya melalui kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya, dengan pekerjaan Yesus Kristus, dengan kehidupan, kematian, dan kematian Yesus di kayu salib, dan daripada itulah kita boleh diubah hati kita. Tapi hanya seorang saja yang boleh melakukan prosedur ini. Sebagaimana kalau kita pergi ke hospital, kita melakukan heart transplant surgery, kita tak boleh buat surgery kita sendiri. Kita perlukan doktor. Dari oleh itu dari segi spiritual kita melihat bahwa Yesuslah our doctor. Yesus katakan aku ialah aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Hanya orang yang sakit saja yang memerlukan tabib ataupun doktor, kata Yesus. Jadi kita harus melihat reality tentang hati manusia, bahwa hati manusia kita ini licik dan sangat parah. Yang kedua, kita harus mengadakan diagnosis hati kita. Selidikilah hatiku Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita meminta Tuhan untuk menukar hati kita. Kalau kamu belum lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, kamu perlukan heart transplant. Tapi kalau kamu sudah, kamu memintakan Tuhan untuk memulihkan hati kamu, untuk mengembalikan balik hati kamu kepada Dia. Dan yang keempat, sangat penting, selepas semua prosedur, selepas semua pembedahan dan sebagainya, kita kena jagalah hati kamu dengan berhati-hati. Jagalah hati kamu dengan berhati-hati. Lihat ayat itu, hati dan juga berhati-hati ya. Dan ayat ini kita melihat dalam Amsal bab yang keempat, ayat ke-23 berkata begini, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, kerana dari situlah terpancar mata air kehidupan. Ini lebih kurang sama ayat dengan Markus bab yang ke-7 yang kita baca tadi, tapi hanya lebih positif lah. Jagalah hatimu. Tapi kalau hati kamu belum lagi diubah, kalau hati kamu belum lagi ditukar, bagaimana kamu mau jaga? Kamu hanya menjaga sesuatu yang sudah diubah ataupun sudah berubah, barulah kamu boleh menjaganya. Jadi apabila kita melihat Amsal bab yang keempat, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situ terpancar mata air kehidupan. Jadi persoalan dia, sudahkah kamu melakukan pembedahan, pemindahan hati secara spiritual? Yang pertama ialah kamu kena tahu reality tentang hati manusia. Hati manusia. Ini hati kita sangat licik dan sangat-sangat parah. Yang kedua, selepas kita mengetahui reality, kita juga mahu mengadakan diagnosis tentang hati kita. Selidiki hatiku Tuhan. Minta Tuhan menunjukkan kepada kita tentang hati kita. Betapa teruknya kalau kita tidak tahu reality itu, kita minta Tuhan diagnosis hati kita. Dan yang ketiga, kita kena melakukan pembedahan. Minta Tuhan untuk menukar hati kita. Bagi kamu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, panggil nama Yesus, datang kepadanya dengan kematian Yesus di kayu salib. Disitulah kamu boleh mendapat keselamatan. Jadi panggil, sebut nama Tuhan Yesus Kristus, terima Dia dalam kehidupan kamu. Terus mengabdikan diri kamu kepadanya. Dan melalui itu, kamu akan diberi Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus, hati kamu akan ditukar dengan yang baru. Itu janji Tuhan, oke? Okay? Dan kalau kamu sudah menerima Yesus Kristus, kamu perlukan pemulihan hati. Dan selepas surgery, kamu kena menjaga diri kamu, kan? Jadi, jagalah hati kamu dengan berhati-hati. Karena jaganya lebih daripada segalanya, kerana disitulah, di hati kamu lah terpancar mata air kehidupan. So, sudah sedia untuk melakukan pembedahan, pemindahan hati? Let's do this.